Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita bertemu lagi dalam edisi spesial yaitu cuaca di desa kita. Kemudian yang kita bahas ini di Pedukuhan Lending. Oke, di Pedukuhan Lending ini kita pernah kan lewat jalan utama yang jalan rayanya, sekarang kita melewati jalan-jalan sebelah dalam supaya kita bisa melihat sisi dalam, sisi lain. Si mas, Perdukuan Lending ini yang terletak di sebelah paling selatan dari desa Piturut, kurang lebih 1 kilo dari pusat ibu kota kecamatan. Ini kita melihat menyusuri dari sebelah barat sungai, sebelah barat jalan raya. Ada jalan yang pas buat simpangan antara motor dengan motor, tapi ya pelan, jangan kencang, kencang ya kesenggol stang. Oke. Itu pertigaan yang menuju ke studio musik atau ciri ke art practicing. Kita lurus ke arah selatan, belok dikit, ini belok lagi. Nanti kita akan menembus di rumahnya Pak Kaum, Kaum Lending, karena di desa Putur itu kaumnya ada dua, yang satu di bertempat di Pedukuhan Stokadan dan Bandengan, itu di Pedukuhan Lending. Ini jalan yang akan menuju ke arah sana. Ini saya udah berpuluh-puluh tahun nggak lewat sini. Oke, ini rumah yang telah punya Mas Kerto. Nah, ini sebelah kiri rumahnya Pak Kaum dan sebelah kanan ini namanya ya, orang asnya Pak Sumatu, punya usaha bis alias bis buat umur. Nah, sekarang kita melewati Munding dari sebelah timur sungai Munding timur, dari kita lihat dari bawah dari rumahnya Pak Marsono. Lalu kemudian itu ada engkel kering ternyata itu hanya segitu. Terus kita pegangan menuju ke arah utara, nanti akan menuju ke Pedukuhan Kerajaan. Oke, ini rumah dari kita lanjutkan lagi menuju ke arah sini. Beberapa ada rumah-rumah baru yang menunjukkan tingkat perekonomian orang-orang Lending. Enggak, bro. Oke. Nah, itu di belakang rumah baru juga. Ini rumah baru, tapi 8 tahun yang lalu. Cukup mewah. Oke, kita masih lanjut lagi. Nah, tadi depan. Enggak, bro. Terus ya, terlihat dari jauh itu musola itu berdekatan dengan leluhur, maka leluhur dari orang Lending yang namanya Mbah Ben itu yang terpakar ini Mbah Ben, leluhurnya sendiri dari Lending. Terus kita masih lanjut lagi ke arah utara. Pikiran rumahnya Mas Piki, saudara saya yang jelas. Ayo, Wahyu. Kita belok ke arah timur. Oke, kiranya yang bisa saya sampaikan sekian. Jika ada kata-kata yang kurang, mohon maaf. Semoga apa yang saya
saya tik video ini bisa bermanfaat, terutama bagi yang kangen terhadap kampung halaman kalian. Sahabat-sahabat semuanya atau ibu semuanya bisa terobati rasa kangen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arifederci.